Sekarang gue lagi berada di sebuah tempat wisata di Pulau Bangka, namanya Eco Park. Eco Park di sini adalah sebuah perkebunan yang dijadikan sebagai spot foto. Daripada penasaran, kita langsung aja yuk. Cus. Eco Park Sungai Liat baru saja dibuka pada bulan Desember tahun 2018 kemarin. Oke guys, di Eco Park ini juga menyediakan berbagai menu. Kemudian voucher yang kita beli tadi kita dapat tukarkan dengan berbagai macam minuman. Voucher tadi kita bisa tukar dengan kopi, air mineral, dan berbagai macam minuman dingin. Sekarang gue mau ngajak kalian langsung keliling aja ya, keliling Eco Park. Jadi tonton terus ya, jangan di-skip. Come on guys. Oke guys, ini namanya pohon kemunting. Kalau di daerah kalian namanya apa? Tulis di kolom komentar ya. Oke guys, ini adalah salah satu tempat penukaran kupon tadi. Penukaran kupon minuman. Nah, ini daftarnya tadi. Kopi, air mineral, teh, Fanta, Sprite, Coca-Cola, dan lain-lain. Jangan di video ini. Oke guys, kita langsung aja tukar ke petugasnya ya.
ada kolam ikan. Oke okay guys, sekarang kita intip dulu yuk apa yang dijual di dalam. Kita jualan apa kak ya? Pantiau, tempe, bakwan, bakso, roket. Kalau pantiau berapa? Satu porsi 5.000. 5.000. Tempe? 5.000. Jadi serba 5.000 ya? Mau serba 5.000. Tempe masih ada gak? Boleh beli. Sekarang tempenya udah sampai, gua mau makan dulu bareng Meban. Seperti tempe biasa. Thank you.
Oke okay, guys, sekarang kita udah selesai makan, kita lanjut keliling lagi ya. Ikimashiko. Cuma beli minuman doang. Ya di sini tempatnya, Eko Park. Menjelajahi Eco Park. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Buat yang belum subscribe, klik tombol subscribe sekarang juga dan bunyikan loncengnya. Jangan lupa like, comment, dan share ya. Oke, okay, see you next time.